tunggu dulu. Sebelum kita cobain kuenya, Bibi mau kasih tahu cara membuat bubur biji nangka atau yang biasa kami sebut bubok biji melasa. Ternyata tidak hanya buahnya saja yang bisa diolah jadi makanan, tapi bijinya juga. Selain biji nangka, bahan lain yang harus ada yaitu gula merah. Ayo Za, bantu Bibi rajang gulanya ya, biar nanti mudah larut. Nah, ini adalah agar-agar. Tinggal potong aja ya, Bi. Kurang lengkap rasanya membuat bubok tanpa santan. Syukurlah Kak Eci sudah menyiapkannya. Oh iya, setelah dibersihkan, biji nangkanya harus direbus dulu ya, teman. Gak harus lama kok. Cukup 30 sampai 40 menit saja. Nah, sambil menunggu biji nangkanya matang, kita mulai rebus bahan-bahannya yuk. Ayo Bi, sini biar Bu Olang bantu. Semua bahan sudah dimasukkan. Tinggal aduk terus sampai mendidih. Terakhir, masukkan rebusan biji nangka. Kata Bibi, dahulu biji nangka hanya dijadikan cemilan sederhana. Cukup direbus dengan garam saja. Sekarang, biji licin ini banyak diolah menjadi makanan lezat. Termasuk diolah menjadi bubur. Wah, sudah matang nih. Minan cicip, Pak. Cicip, tak. Cicip, yuk. Sampai lagi cicip, luar. Bubangi teman ini jilang, asli lah. Ini tabuk, Nan, yuk. Ini tabuk aja. Mantap. Ini dia, bubok biji melasa. Salah satu olahan lezat dari biji nangka. Selamat makan. Donan. Yo, apa rasanya? Masyaallah. Sempurna. Menikmati keindahan pantai Batu Kapas sambil menikmati manisnya bubok biji melasa dan lezatnya kue apem melasa. Enak banget nih, Kak. Lain kali kita bikin lagi ya.